angka atau apa? Kamu kenal dia dari kapan? Bulan Juli. Bulan Juli. Tahun? Tahun? 2020. Baik dari tadi sabar ya. Grogi. Bukan masalah grogi. Soalnya kalau 2020 kan 20-nya ada 2, ya, jadi bingung dia keder. Tapi kalau 2 enggak ada tahun 22.000. Iya. 2020. Ajar tenang aja, rileks. Enggak usah kamu bentar-bentar nangis ya. Hah? Kamu air matanya, laki-laki. Bentar, air matanya belum keluar. Bentar ya. Kamu tuh laki-laki, jangan sebentar-bentar nangis sebentar. Dik, tolong Ladik. Kenapa kamu tertarik dengan dia? Karena dia wanita, karena betul, saya tertarik. Iya, betul. Yang bilang dia pohon pinang siapa? Sabar, bro. Itu alasan utama udah pasti. Laki-laki mencintai wanita ya, itu hal yang wajar. Awal komunikasi baik-baik aja? Iya. Contoh komunikasi kamu dengan dia itu seperti apa? Kabar-kabaran. Iya, nanyain udah makan belum. Terus dia sering meminta sesuatu, iya, sama Fajar. Apa itu? Minta duit pulsa. Lewat SMS? Iya. Tapi Fajar punya pulsa? Iya. Bagi ke dia? Iya. Terus gak punya pulsa dong akhirnya? Iya, gak apa-apa. Penting dia bahagia gitu. Oh, dia mau membahagiakan ceweknya itu? Enggak, kalau mau dulu nggak apa-apa. Perjalanan jauh, Wen. Kayak orang pengen. Ya. Tanggal terus berapa tanggal pacaran? Tanggal 21 Juli. 21 Juli, Pak. Juli. Tahun? 22.000. Iya. Lu juga. 2020. 22.000. Kok tiba-tiba kaget? Kamu megang dada, kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Saya hanya mencari. Terus lu ngapain jatuh cinta? Ya wajar dong. Kok gitu? Komandan saya nanya baik-baik loh. Kok jawabnya begitu? Itu adalah sebuah wajar, kewajaran. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mencintai seseorang? Saya merasakan mencintai seseorang itu apa ya? Saya ngerasain dia spesial gitu. Okay. Karena saking spesialnya saya mau kasih kado kepada dia. Tapi kalau orang jatuh cinta dan menganggap orang lain terasa spesial, Fajar lupa satu hal. Martabak yang spesial aja bisa dikacangin. Apalagi laki-laki yang isinya ketan sama kelapa. Laki-laki yang bawa martabak ketan kelapa gitu loh, Pak. Iya. Saya juga. Saya juga mau lapor komandan. Iya. Saya di Jakarta ini mau cari keluarga saya, kata nenek saya. Ada fotonya? Ada foto keluarganya? Ada. Mana? Boleh saya lihat? Muka gue. Bukan, kakak saya.